Oke, kembali lagi. Ini lanjut penjelasan tentang ya mudai ini lagi. Kembali lagi ya. Jelas mudai ya, cara misalnya menggunakan kakera. Jadi cara menggunakan kakera. Nah, cara mendapatkannya juga. Jadi cara menggunakan kakera ini adalah mata uang utama dalam game gacha bot mudai. Kalian bisa, kalau kalian join di Discord server masing-masing, biasanya itu memberikan fitur-fitur game. Game yang ibaratnya game, misalnya game bot. Dan ingat, ini game buat ajang, bukan buat kadang ini buat relax, buat ya ibaratnya guyon-guyonan gitu loh, enggak begitu serius. Nah, caranya ini saya akan menjelaskan cara menggunakan kakera sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi, caranya tuh sangat ya bisa dibilang mungkin butuh belajar ya. Saya ini juga belajar sendiri cara menggunakan kakeranya. Untuk memunculkan kakera yang kalian punya, tinggal kalian ketik dolar profil. Dan ini akan ditampilkan berapa harem kalian dan berapa pokédex untuk yang main Pokemon. Nah, ini aku juga gak paham cara mainnya gimana ini. Tinggal ngerol-ngerol aja. Dan ini saya akan menjelaskan kakera ini. Oke, kakera. Jadi kakera ini ibaratnya mata uang di sini ya, mata uang di game ini, mata uang di sini. Nah, cara untuk mendapatkannya adalah dengan cara daily kakera, dengan cara daily kakera, yakni DK, disingkat DK. Nah, ini saya nggak bisa ngambil daily kakera karena udah saya ambil. Ibaratnya ini kan kayaknya seperti harian ya, nggak langsung dapat terus, enggak. Nah, ini cooldownnya satu hari. Nah, ini udah saya ambil dan mas. Saya bisa mengambilnya lagi itu 6 jam lagi, masih lama. Dengan cara dari kakera. Di samping itu, untuk mendapatkan kakera itu ada cara lain juga. Yakni dengan ketika ini kan yang main kan 2 orang yang main. Sebenarnya yang aktif itu yang main 2 orang. Aku sama ini temanku juga. Dan ketika saya ngeroll apa ya? Bentar, cari kayak di sini. Mana tahu lagi contoh. Nah, ini jam. Oke. Nah, ketika misalnya kalian lagi ngerol gacha, lagi ngerol ini, terus tiba-tiba kamu dapat ini cewek. Dan ini ternyata sudah dicomot sama teman kalian yang satu server. Jadi kalian bisa mengklik tombol kakera react ini, kakera reaksi di sini. Dan kalian akan mendapatkan 148 kakera. Untuk di server pusatnya mudah ya. Di server pusatnya mudah ya, itu kakeranya mungkin berjumlahnya gede-gede. Jumlahnya gede nih, contohnya nih. Gede banget loh di sini. Di sini tuh kakeranya bisa di custom. Menurut saya ini kakeranya bisa di customin aja 1000 kayak gitu. Yo. Yes, pokoknya ngono. Gitu. Nah, cara mendapatkan kakera disampe yang pertama dengan cara daily kakera, yakni setiap hari satu kali itu kalian akan mendapatkan random berapa itu keberuntungan kalian. Ini kedua adalah ketika kalian main gacha terus gacha ibaratnya yang rolls, terus kalian dapat, tapi itu jadi dapat teman kalian, ibaratnya dapat punya orang gitu loh. Terus saja kalian nggak bisa nikung, nggak bisa dong kalian comot gitu, nggak bisa. Jadi kalian hanya bisa menggunakan reak kakera untuk mendapatkan nah kakera ini. Oke, kembali langsung ke jam langsung. Nah, terus dan cara lagi adalah dengan cara mencerai, ya, divorce, artinya ya ini menceraikan karakter kalian. Contoh saya divorce nanti. Oke, saya tak cari yang sekarang gak guna. Berguna kabeh kok. Iki aku ceritanya ning kene kolektor kok. Contoh apa ya nah. Sini wes. Contoh, ini contoh ya, contoh. Nah. Ini jadi ini. Nah, yang ini. Oke, ini contoh. Segi. Sebentar. Ini ya intinya gini, saya contoh tapi ini saya cancel aja karena eman bagus semua soalnya.
Oke, ini contoh misalnya ya, mau menceraikan nih UMP 9. Nah, caranya adalah dengan cara S dollar, prefiknya, prefik dollar, prefiknya mudah kan S dollar kan. Divorce. Ya nama nama ceweknya. Ini tergantung nama karakternya. Tinggal kalian mau yes apa no. Tinggal yes, tinggal yes. Kalau no ya tekan no aja. Dan nanti kalau kalian jadi menceraikan, ya ini tekan yes misalnya ya. Itu kalian akan mendapatkan 66 kakera. 66 dari mana? Dari sini. Jadi ibaratnya game roulette-nya ibaratnya ya segini. Kalau kalian menceraikan karakter yang bernilai tinggi, contoh ya. Contoh ini contoh. Contoh. Ini kan harganya tinggi tuh, 922 kakera kan. Kalau kalian ceraikan ini kalian akan mendapatkan segini. Gitu. Contoh, tapi ini mau aku. Contoh kayak gitu contohnya. Contoh yang paling simpel ya kayak gitu. Jadi cara mendapatkan kira-kira ada banyak, ada 4 cara ya. Ada 4 cara kan tiga udah saya jelaskan. Yang terakhir ya ini dengan cara berbarter. Oke, dengan cara barter. Jadi ini kalian ini buat kabel. Nah ini misalnya ini ikut main, otomatis kan ini juga kemungkinan dapat daily kakera atau ingin berbarter karakter waifu misalnya. Nah ini kadang melakukan transaksi misalnya di kakera. Nah di sini contoh ini dia berbarter. Nah cara berbarternya yakni tekan prefiknya terus give kakera. Nah ini kalian ya ibaratnya minta atau kepada misalnya kalian mau memberi atau dikasih orang kayak gitu. Tapi yang cara yang paling enak ya emang daily kakera dan juga menceraikan waifu kalian. Ya kadang kan ya game ini kan buat main enjoy doang kan. Misalnya kalian gak suka ini karakter ini Bongo Cat. Nah kalian divorce bisa. Kalian divorce bisa misalnya Bongo Cat ini. Nah ini kan bisa toh, tinggal nilainya kalian mendapat ini. Jadi kualitas ini juga ngaruh. Kalau kalian main di server yang besar, mungkin kalian akan rebutan. Tapi kalau kalian main di server sendiri atau main di server yang pemainnya sedikit, jadi kemungkinan dapat harem yang gede itu kemungkinan ya tentu ini ya ginilah misalnya. Ini terus ini ya kemungkinan dapatnya tuh apa? Dapatnya ya tinggi, kemudian dapat yang bagus-bagus gitulah. Nah, gitu mungkin penjelasan kakera cukup sini. Dan cara muncul kakera kalian akan dapat buka dengan cara dolar prefiknya mudai dan huruf K singkatan dari kakera. Ya sama aja sebenarnya. Kakera kayak gini. Untuk penjelasan ini akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Stay tune. Thanks a lot.